Guys, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau nunjukin ke kalian cara mendapatkan hidden quest jamur yang meminta pertolongan ya guys. Kalian kesini, pertama-tama kalian teleport ke Glowing Narrow. Setelah teleport, dari teleport kalian jalan lurus aja, kemudian turun ya guys ya. Nah di sini kalian turun. Okay. Nah, di sini guys ya. Oh ya guys, patut diperhatikan sebelum kalian menjalankan quest ini, kalian mesti level gadgetnya itu minimal level 4 ya guys. Atau pokoknya lebih dari 5 bar, itu kalian bisa lihat di atas HP itu ada. Kalau aku itu 6 bar. Saat ini aku level 4. Jadi, kalau kalian belum level 4, mending isi dulu atau cari dulu lumen spar kalian, terus upgrade ke level 4 ya guys ya. Karena di sini perlu isi recharge-nya sekitar 5 bar lah. Oke, kita bicara kesamaran ya guys ya. Nah, judul questnya SOS dari si jamur, lalu kita isi ulang ya guys ya. Oke, ini kita isi ulang sekitar 5 bar. Nah itulah mengapa kita perlu meningkatkan ke level 4 ya guys ya gadgetnya. Oke, kita isi dulu energi kita sebelum kita membersihkan hawa jahat ya guys ya. Jadi itu tuh namanya hawa jahat, aku nyebutnya lumpur. Nah ini Teti jangan injek. Oke, okay. Di situ ya guys ya, kita mulai yang dari satu rute dulu. Oke, satu tempat lagi ya guys, ada di sini. Oke, udah kita kasih tahu ke samaran bahwa hawa jahat telah dibersihkan. Wah, ada slime top. Kita talk aja. Oke, ini aku bunuh dulu. Oke, udah kita talk lagi. Oke, dia minta tolong lagi untuk membantu kaumnya samaran. Pertama-tama kita ke tempat terdekat dulu ya guys ya. Ada di sini. Oke. Kalau misalkan kalian ketemu sinar biru, kalian isi ulang aja ya guys ya. Jadi ini kita bantu, maksudnya tuh kayak ngasih energi adjuvan kita ke dia gitu. Kita ke sana yang di situ. Nah, satu di atas sana ya guys ya.
Oke, kita balik lagi lapor ke Samaran. Oke, kita ada lagi ya guys ya, disuruh ikuti aliran dan temukan sumber hawa jahat. Dari sini kalian lurus aja. Lurus aja ya guys ya. Nah itu ya guys ya, ada habis mage. Nah di sini, nah yang itu kita bunuh dulu. Oke guys, kalau udah dibunuh kalian gunakan gadget kalian, lalu gunakan berkah kebijaksanaan. Ada jamur yang tumbuh dan kita juga dapat precious chest ya guys ya. Jadi kita lapor ke Samaran juga. Oke, jadi kita udah selesai menyelesaikan misi SOS dari jamur dan dapat achievement juga. Jadi guys, sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye bye.